Telepon genggam Joko Pinurbo. Siapa nih? Pilihan siapa nih? Nah, ini. Kamu dulu. Aku dulu. Iyalah. Kita enggak mau disuruh dulu. Telepon genggam Joko Pinurbo. Oke. Dari bab yang saya baca tadi, ini mengingatkan saya ada di salah satu film ini horror romance menurut gue. Horror romance bercinta dalam kubur. Bercinta bagus ya. Nah ini jadi kayak rasa pedihnya di ghosting. Wah. Pahit. Jadi kan ya gitulah, jadi kan apa ya, film apa ya namanya Mas, judulnya apa judulnya? Pokoknya pemerannya tuh Gading Martin sama ini Dela Dartian. Oh, anu Loporsel. Oh, Loporsel. Iya. Kan udah minta nomor terus di chat rambales. Waduh. Nah, ini kayak pedihnya di ghosting gitu. Oke. Silakan yang lain menyusul dari Loporsel. Loporsel. Itu dari telepon genggam. Nah aku ini yang apa, kan ada satu apanya itu ya, barisnya. Itu ada yang tulisannya surga kecil yang tak ingin ditinggalkan. Tak pikir-pikir itu memang sekarang ini ya, kita punya handphone gitu ya, itu kayak surga juga ya. Orang kayak hampir ya setiap saat lah ya mengamati HP mana apapun sih? Lah ya. Mana sih? Bentar. Mana? Ini Mas Rengko bacanya yang mana? Ini loh. Ada. Ini, oh, ya ini. Baca sama ini. Baca sama Lani. Ya ampun, semua dong. Betul. Okay, benar. Okay. Jadi ya itu apa? Masyarakat kita juga salah satunya ya sekarang ya. Apa namanya, kecanduan sosial media apalah ya, gitu ya. Terus khawatir juga misalnya kalau nggak ada yang ngontak itu, apa saya punya dan salah juga sama temen gitu. Sampai kayak gitu pikirannya Mas. Maksudnya ya, teman-teman ya kadang sampai iki aku kok nganti grupnya kok ora ono sing respon ketika saya misalnya ngelontarin apa nggak ada yang respon gitu kan. Jadi kita jadi apa ya, cemas yang berlebihan lewat smartphone, lewat gawai gitu ya. Dan ternyata ya kuwi nek kalau dia ceritain itu kan soal harapan, impian, gayung tidak bersambut gitu ya. Kita sudah berharap banyak, wah iki bisa jadi hubungan yang serius, tapi jebule direspon we ora kan gitu, di pahit lah gitu. Kalau aku yang pertama langsung apa, kalau jadi lupa tuh iya sih, terutama apa sih, sebelum tidur gitu loh, kok nggak bisa ya gue tuh nggak pegang HP gitu loh, nggak Instagram atau browsing atau apa gitu, waduh nggak tahu juga kenapa gitu. Tapi kemudian ada juga apa yang temen tuh nggak bisa, gue kalau sebelum tidur Netflix kan misalnya kayak gitu tuh, lu masih mending Netflix, filmnya habis pasti tidur gitu. Lah HP nggak ada habisnya kan. Oh iya, scroll terus. Betul, bener. Iya. Tapi ditonton. Iya. Surga kecil yang tak ingin ditinggalkan. Yes. Joko Pinurbo luar biasa ya. Bisa mengambil itu. Menyederhanakan sampai jadi ya kayak gitu. Nah kalau aku sendiri ya soal telepon genggam tuh juga setuju sama kalian sih. Dimana kita tuh dari bangun melek sampai kita merem tuh ketemunya sama HP, bahkan suka ketidurannya aja bawa HP itu. Oh. Gitu. Itu di perjalanan. Enggak, aku kadang di rumah kayak gitu. Jadi sebelum tidur kebiasa kan orang-orang nonton Netflix, aku nonton live perform. Sejam itu terus pasti kita tiduran kan. Pertiduran. Sangar weh. Selerane cek rodok gajil kayak gitu. Kok aneh ya? Ya jangan pengantar tidurnya ya musik-musik cadas gitu. Ya kan kayak kalau apa video konser Black Sabbath kan itu sesuatu yang aku nggak bisa nonton loh. Sekecil harapannya apa? Kok meneh saiki wis do sepuh kan. Makanya itu video di YouTube itu bisa ngasih ya buatku surganya di situ, karena aku bisa menemukan kepuasan yang aku sendiri di dunia nyata nggak bisa meraih sendiri loh. Selain itu juga kayak aku sendiri juga kalau soal HP itu lebih khawatir ketinggalan HP ketimbang ketinggalan dompet. Saiki koyo ngono. Sampai HP-ku, Pak, baliknya ATM, Pak. ATM sama KTP. Udah enggak penting lagi dompet. Benar, karena HP enggak mungkin ketinggalan.
saking pentingnya. Sebenarnya itu pemandangan paling membosankan gak sih? Tapi aku sebagai cewek tuh, tapi kadang tuh suka yang marah lihat orang tuh terlalu banyak main HP apalagi ngobrol. Tapi kitanya sendiri juga kayak gitu. Iya, gimana ya gitu. Aku juga sih ngerasa kayak jadi aku udah gak sehat. Karena ini edik. Iya. Dari bangun tidur sampai aku tidur tuh ketiduran, YouTube-nya masih nyala gitu tuh. Dan ini HP tuh masih digenggam, masih digenggam ngemen tanganku udah gitu. Udah bukan TV bangun. Nonton orang tapi HP nonton orang sih. Oh. Dulu kan TV nonton orang ya, tiduran depan TV. Lewat mana? Lewat kolong. Mas, ini siapa namanya lupa? Aldo. Aldo, Mas Aldo. Aldo Iwa Kebu bukan? Lebih kecil. Kalau Mas Aldo. Ya itu sih tadi larik Joko Pinurbo tentang apa namanya telepon genggam sebagai surga kecil, itu emang benar sih. Salah satu surga duniaku ya salah satunya ada di handphone. Apa namanya? Karena saya dibesarkan di lingkungan yang suka nonton, dalam arti nonton film, anime, apa pun, series, HP itu sangat jadi penolong sih mas. Dulu kan keluarga kami kayak suka ngerental VCD ya. Sekarang ya bisa rental apa namanya? Disney Plus gitu. Tapi kan enggak seru ya nontonnya jadi sendiri-sendiri di HP. Betul. Kan? Iya. Betul. Iya sih. Kalau dulu kan DVD dulu kan asik ya sebelum masuk. Mana susah lagi kan nyalain DVD DVD dulu tuh suka ngeblank lah. Aku lah enggak boleh filmnya ono semi-semine gitu. Malah karo ibuke. Terus bingung kayak Rai ini panik kayak lo dikit. Listriknya mati lali dicopot. Sibuk berusaha. Jadi canggung. Tapi apa memang HP itu akhirnya sekarang jadi penolong atau ya dalam beberapa hal menolong. Jadi ya, escape maps, lebih banyak menolong. Bayaran, hiburan terutama sih mas. Apalagi kalau malam ya. Iya. Menemani overthinkingku kan. Wis. Menemani apa mengakomodir? Mengakomodir. Iki berarti gitu. Berbeda tontonannya apa ini? Iyalah mengakomodir overthinking. Cari apa coba? Cari komik. Manga-manga. Iyalah manga-manga. Ngasih manga-manga nonton. Ini dari buku ini tuh apa sedang bridgingnya itu yang kayak dibilang sama Ferdi tadi soal tukeran nomor. Sekarang tuh kayak ya aku sendiri kayak merasakan kalau tukeran nomor WhatsApp tuh jadi kayak sesuatu yang menyenangkan, normal. Malah sekarang tuh malah jadi sesuatu yang spesial kalau tukeran kartu nama. Benar. Jadi kayak malah kebalik yang dulu tuh tukeran nomor HP itu jadi kayak sesuatu yang spesial, sekarang itu jadi biasa. Sekarang justru malah tukeran kartu nama ini malah gua lagi lebaran kan nih. Bener. Lebih jelas itu, Pak. Soalnya sekarang banyak kan tukeran HP kasihnya nomor bapaknya. Ini kena cawe itu. Woi, saya bisa woi. Kita kayak nomor sebut PC. Kancane. Simak episode spesial bersama Dongeng Kopi di Spotify secara gratis atau download untuk didengarkan nanti. Atau dukung kita dengan klik link support yang ada di description box. Terima kasih sudah menonton. Matur nuwun.